Perbandingan trading forex dengan deposito. Dari segi resiko dan peluang pendapatan, forex memiliki tingkat resiko yang cukup tinggi, tetapi peluang pendapatan tidak terbatas. Sedangkan deposito, tingkat resikonya rendah dan peluang pendapatannya juga kecil atau sesuai bunga yang berlaku saat ini. Pengelolaan dana forex dikelola oleh investor sendiri. Sedangkan deposito, investor tidak memiliki wewenang dalam pengelolaan dana. Dari segi mekanisme, forex trading itu berlangsung 24 jam dalam satu hari. Sedangkan deposito dilakukan satu kali sesuai dengan tenornya, apakah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Untuk penarikan dana, pada forex, dana dapat ditarik selama 24 jam pada hari kerja. Pada deposito, dana hanya dapat ditarik ketika masa tenor berakhir. Ada penalti saat penarikan terjadi di luar tenor. Ilustrasi perhitungan, pada deposito, modal investasi sebesar 100 juta rupiah, tenor selama 12 bulan. Bunga deposito selama 12 bulan sebesar 7,5%. Perhitungannya adalah, pada akhir kontrak, nilai investasinya akan menjadi 100 juta rupiah ditambah pendapatan bunga 7,5%, yaitu 107.500.000 rupiah. Tetapi, nilai itu masih nilai kotor. Pada deposito akan dikenakan pajak bunga sebesar 20%, sehingga nilai investasi bersih yang akan diterima pada akhir tenor adalah sebesar 106 juta rupiah. Pada trading forex, modal awal investasi sebesar 100 juta rupiah. Dengan menggunakan trading plan, money management, dan manajemen risiko yang benar, kemungkinan untuk mendapatkan peluang pendapatan sebesar 1% per bulan. Target ini diasumsikan yang terkecil saja. Dengan peluang pendapatan sebesar 1% per bulan atau sebesar 1 juta rupiah dari nilai investasi 100 juta rupiah. Sehingga nilai investasi pada 12 bulan yang akan datang sebesar 112 juta rupiah. Pada trading forex tidak dikenakan biaya potongan pajak bunga seperti pada deposito. Kesimpulannya, trading forex memiliki peluang pendapatan yang lebih tinggi dari pendapatan bunga deposito. Jadi tunggu apa lagi? Segera buka akun trading forex di PT Java Global Futures.